Ya, jangan betulkan TV anda. Besok mama dekat sini dah tentunya Masya Milan dan Aslam menyaksikan propaganda. Sedekan kasih yang hangat, menyengat. Cuka dia. Excited kau hari ni kan? Excited gila. Excited sangat. Nampak? Relax. Nanti kena hancap dekat Twitter, YouTube dengan Facebook. Sabar. Lepas tu meroyan kat Twitter. Faham. Dah tentunya minggu ini kita ada banyak cerita di antaranya tentang... Artis. Artis apa? Artis tak jadi tunang kau kesian. Alamak. Janganlah gelak kau tak tunang. Kau ni pun. Yang aku tak tentunya ada suami artis yang tak duduk sebumbung lagi dengan isterinya kerana bumbung sudah tak tahu mungkin wobo. Yang sebab laki dia kahwin lain. Kau suka propa dan tentunya cerita pasal Anwar Zain. Dia dah rilis album keempat. Okey, sabar. Auzubillah min syaitan rajim. Banyak syaitan kau ni. Banyak syaitan ni. Bersama Anwar Zain dan sekaligus mempromosikan atau melancarkan album terbaru Anwar Zain yang keempat. Konsep dia adalah pop. Dalam album ini banyak dimuatkan lagu-lagu yang berunsur kasih sayang. Hampir 2 tahun untuk pemilihan lagu, konsep, range yang sesuai untuk setiap lagu. Saya memang tulus-tulus kepada pop. Bagi saya, jika saya sudah tetapkan diri saya untuk pop, saya akan terus-terusan pop. Antara lagu-lagu dalam ni, Ku Berjanji Kerana Cinta, Simpati Cintamu. So, adakah Anwar Zain dilah mencinta sekarang? Sebab lagu-lagu dalam ni semua sebab cinta tau, kasih sayang semua. Saya suka keadaan cinta itu. Itu satu perasaan yang positif yang begitu menyenangkan. Bercinta tu bukan hanya cinta kepada kekasih, tapi kepada Maha Esa, kedua ibu bapa, adik-beradik. Kasih sayang itu penting untuk saya. Saya ingin teruskan dengan pop kerana saya start dengan pop. Tetapi tidak mustahil jika saya ingin cuba mungkin satu lagu Once in a While dalam album pop saya. Kepada penonton propaganda, terima kasih kerana memberikan sokongan yang begitu padu terhadap kerjaya saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih dan rasa bersyukur album terbaru saya telah diriliskan pada tahun lepas. Pada hari ini, saya rasa ini waktu yang sesuai. Setiap lagu dalam album ini ada keistimewaan dan message dia yang tersendiri. Macam bunyi cerek tengah mendidi. Okey. Sabar. Bukan kau seorang je yang buat perangai macam ni. Ramai lagi peminat Anwar Zain yang mempunyai perangai yang sama macam kau, iaitu gedik. Okey, tentunya kepada kaki wayang. Kita ada pengarah bernama? Hosman Ali. Hosman Pang. Ya. Hosman Ali. Buat cerita baru. Cerita hantu hari ini. Okey, dan Masya. Masya suka kena lambung ke kena timang? Bakata Aiman tak kisah. Tak kisahlah mana-mana. Kalau kena lambung, suka kena lambung dengan Amail ke, dengan B ke, dengan Z? Nak tekan Alps. Tekan Alps. Jom kita propa sekarang. Oh, kenapa? Kau kita? Cerita secara ringkasnya tentang Mak Ayah Lambung. Mak Ayah Lambung adalah Zizan Razak. Cuma dalam filem Mak Ayah Lambung ni sebenarnya saya besarkan lagi Mak Ayah Lambung yang orang kenali dekat luar tu. Seorang penarik kereta profesional yang tidak makan rasuah yang ada akta Mak Ayah Lambung. Tetapi dalam perjalanan hidup, satu hari dia keluar rumah buat kereta kerja-kerja tarik kereta dan dia terjebak dalam satu konspirasi, satu insiden yang membongkar segala-galanya. Siapa Mak Ayah Lambung? Macam mana dia asal dapat parut? Siapa cinta sebenarnya? Siapa Rosie? Siapa Tiger? Dan cerita ni dia sebenarnya ada jiwa sebenarnya. Dia ada sedih, dia ada suka, dia ada gelak, dia ada kelakar dia. Dia serius dia Mak Ayah Lambung. Sebab bila orang sebut Mak Ayah Lambung, orang akan bayangkan Mak Ayah Lambung ni seorang yang kelakar, yang macam ketat macam tu. Tapi tak, sebenarnya Mak Ayah Lambung ni saya gambarkan dalam cerita ni seorang yang ada jiwa, ada perasaan, dia tahu A, dia tahu B, dia tahu plan. Dia ada sengal dia, tetapi dia ada benda-benda yang dia prihatin. Macam mak dia, dia ada family, dia ada sejarah belakang dia. Watak Rosie Tiger ni seorang gadis kampung dari Terengganu. Dia bekas kekasih Mak Ayah Lambung sendiri. Tapi ada twist sikit, Rosie Tiger ni adalah tunang kepada Ju, seorang perisik. Dia ada uniform semua sendiri. Tapi dia secret agent lah. Dia sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan Mak Ayah Lambung. Tapi suddenly disebabkan satu situation, Mak Ayah Lambung termasuk sekali dalam masalah kes dia sekali. Dia ni seorang yang tegas sebenarnya. Tetapi dia masih boleh lagi cair dengan orang. Benar-benar Mak Ayah Lambung kat luar sana. Dah tunggu lama kan? Tahun lebih kita tunggu sejak daripada pentas Maharaja Lawak. Ini saya hadiahkan kepada anda. Datanglah sokong balik kami untuk menonton Mak Ayah Lambung di Pawagam.
cerita sikit mengenai filem Juanita ni. Juanita ni adalah sebuah filem seram yang berkonsepkan suspense thriller yang penuh dengan adegan-adegan mencemaskan yang akan menguji tahap keberanian penonton juga ketika menonton filem tu. Pertama kali saya membawakan watak antagonis. Watak Juanita, dia seorang yang sangat terganggu. Ada banyak kekacauan dalam kepalanya. Kekeliruan, tekanan yang luar biasa. Dia tak boleh kontrol diri tapi dia menjadi seorang yang jahat, menjadi seorang yang menyakitkan dan dia tak kisah pasal orang lain dah. Watak saya adalah Nona, family friend of Juanita. Saya ni seorang yang memang caring sangat and memang sayang sangat dekat family orang semua ni. Saya jaga anak-anak orang. The thrill starts bila saya dah insecure dengan kehadiran Juanita dalam rumah tu. Seorang ibu yang ada dua orang anak. Itu je boleh beritahu. Seorang bapa yang penyayang, seorang husband yang bertanggungjawab dan seorang doktor yang sangat peka dengan kesihatan pesakit dia. Brief pada doktor, dia cakap kata abang nak kamu handsome cerita ni. Bagi saya rasa macam saya nak panggil orang lain je kan. Reza, tak ada filem kan? No, sedih. main-main je, jangan marah kan. Tak ada panggil lagi, dah mati. Seorang lagi bintang yang harus keluar dan bintang ini nampaknya tidak begitu bersinar kali ini. Natra. Natra. Sebelumnya awak pernah di tengah-tengah, bukan yang terbaik sana pun. Awak harus minta tolong. Ya, sedutan daripada On Air dan tentunya minggu ini kita bersama dengan salah seorang peserta On Air yang tersingkir pada minggu yang ke-4. Natra Johari, selamat datang kepada ke Propaganza. Yeah. Saya pula ini berduduk sebelah Natra. Okey, saya beri peluang ini untuk Natra ceritakan tentang perihal Natra, ilmu yang awak dapat dekat On Air bersama dengan Nurmala Samsudin, Aznil, siapa lagi? Azwan Ali. Azwan Ali, okay. Satu minit, go! Okey, apa yang pengalaman yang terdapat masa dekat On Air tu, first kali nak terdapat jadi DJ radio. Dapat jadi pengacara di Propaganza. Wow. Lepas tu apa yang ilmu saya dapat belajar tiga rasa. Tiga saya rasa? Saya pun tak tahu apa tu tiga rasa, tiba-tiba saya dia belajar. Tiga rasa? Boleh, makanan. Saya belajar cara untuk jadi marah. Sedih. Bolehlah, semua boleh. Janji tiga rasa ada. Alright, dan banyak-banyak apa ni mentor ataupun kata idola yang ada dalam On Air tu, kita ada Aznil. Yes. Kita ada Nurmala Samsudin, Azwan. Siapa lagi yang ada mengajar menurunkan ilmu? Ada Dato' AC Mizal. Lagi? Faham, nervous, tak apa. Okey, kita nak tanya banyak-banyak pengalaman yang manis, yang mana yang satu atau yang awak tak boleh lupakan? Okey, pengalaman yang manis sangat masa di minggu ketiga. Saya jadi pengacara di Propaganza. Ya. Ganti teruslah. Tama takut susah, sangat susah mencabar. Tetapilah. Alamak, tak apa, kita sama-sama belajar dan tentunya 4 minggu. Yeah. 4 minggu pelbagai ilmu yang awak dapat daripada semua pengacara-pengacara ternama dan orang kata otai-otai ni. Okay. Dan kami di Propaganza dan juga seluruh peminat awak doakan awak berjaya dan gunakan ilmu yang awak dapat tu sebaik mungkin. Alright, Natra? Okay. Good luck kepada awak dan tentunya kepada anda semua, jangan pergi mana-mana. Kejap lagi ada cerita pasal rahsia. Tunggu kejap aja lagi, tentunya Propaganza. Kenapa mesti sampai nak sama menyaman? Benda bukannya teruk mana pun. Saya tak rasa dia kahwin. Tak tahulah, wallahu alam bisawab. Saya takkan ganggu orang kalau orang tu tak sentuh saya. Ya, kembali lagi bersama dengan saya, Masha Milan. Sekarang apa lagi kita akan bersama dengan ejen stylista kita iaitu Ayi dan juga Anwar Zain. Anwar Zain pun boleh. Nak tahu apa fashion dari dulu sampailah sekarang. Apa kata kita propa aja, Ayi? Saya sekarang bersama penyanyi Anwar Zain, seorang penyanyi jejaka yang berpenampilan menarik. Saya rasa penampilan you selalu di hadapan penonton, peminat. Stylista atau harus stylista. Bagi saya itu penting. Fashion sense ataupun minat Anwar dalam berpenampilan, gaya macam mana Anwar Zain sebenarnya? Saya suka yang santai, relax. Tapi bila bekerja, saya lebih suka berpakaian suit. Bagi saya itu nampak lebih proper. Di sini ada beberapa penampilan Anwar yang sempat saya greenkan. Saya ada 2 penampilan Anwar dengan laser dan tali leher. Kemungkinan seakan sama tali lehernya kan? Saya suka stripe macam ini. Saya rasa berkeyakinan. Saya rasa saya gagah dan kuat. So,
untuk penampilan yang jaket biru ni saya suka sebab Anwar ada orang cakap warna. Warna di jaket ni kan nampak stylish. Thank you. Saya suka kerana dia sesuatu yang amat berbeza daripada yang biasa saya pakai. Dia mix lah santai dan formal. Bagi saya penampilan yang ABP ni mungkin agak mungkin Anwar ingin cuba, saya rasa terlampau banyak sangat. Mungkin I kena tone down on the cap. Yeah, it has to be plain colour. Mungkin selepas saya tengok gambar ni, bagi saya dia amat busy. Saya sebenarnya dapat artis yang mengaku pakaian dia. Anwar Zain surat saja mengaku pakaian dia. Oops lah. Kita cakap pasal baju putih dan rambut fringe ni kan. Tahun bila ni Anwar Zain? Tahun lepas, yes. Apa you pendapat you tentang penampilan rambut yang macam ni? Kenapa you memilih gaya macam ni? Bagi saya, oops. Saya tak berapa suka kerana oops. Yeah, macam tu kan. Kerana saya suka cuba sesuatu yang baru kan. Tapi nampak gaya tidak bersesuaian mungkin. Yang hitam ni pula. Saya pun tak tahu nak cakap. Some parts okay, some parts biasa. Tapi the fringe tu saya kurang minat sikit. Saya sebenarnya comfortable begini. Saya rasa macam senang. Alright, itu dia Anwar Zain. Kau tak boleh tengok Anwar Zain. Kau, ya Allah, ya Tuhan, aku sabar je lah aku perempuan boleh ni. Boleh cerit lagi. Cerit pun boleh. Kan, pernah tengok cerit kena lesepak. Gurau-gurau. Nanti kau peminat kau hencap aku. Alright, kita ada artis baru sekarang ni. Ya, iaitu satu ni kumpulan. Indie Mice. Cakap dengan diorang. Indie Mice ni, dia gabungan artis Indonesia dan juga artis Malaysia. Wow. Jadi Indie Mice kah? Indie Mice. Okey, dan tentunya ada artis daripada Universal Music. Tentunya Haris Alif. Siapa kita? Kita Propa. Propa? Propa. Jangan sampai ku berubah kerana dirimu. Kita sikit macam mana Indie Mice tertubuh. Mulanya daripada saya dengan Hadi. Kita orang jumpa dan kita orang rasa kita orang serasi dan ingin buat band lah. Dan baru jumpa Ledu dari Jakarta. Asalnya kita daripada kumpulan independen. Tak pernah lagi ada band yang depannya indie. Jadi kita ambil kata depan indie tu sebagai nama depan. Mice tu daripada tikus. Dia punya sifat dia kan daripada bawah. Nama dia pun kita rasa macam okey lah. Indie Mice. Album yang berjudul Berubah ini adalah album yang kedua. Terdapat 11 buah lagu. Indie Mice ada dua vokalis. Saya, Noah dan Ledu. Kita juga ada berduet dengan salah seorang artis Indonesia. Artis reality TV. Nama dia Ripka yang bertajuk Tertipu. Lagu tu berentak R&B. Lagi satu kita ada lagu yang bertajuk Dalam Diam. Itu kita berduet dengan Lydia Ibtisam. Ada banyak genre dalam album ni. Ada pop, rock, ada juga nasyid, R&B dan rap. Semoga semua boleh menerima lagu-lagu hasil karya kami. Jangan lupa beri yang original. Boleh check out kita punya Facebook /IndieMice. Semua update kita, update outlet-outlet tempat-tempat kita show. Haris, cerita sikit tentang single terbaru. Single terbaru saya dilancarkan 25 Mei yang lepas. Lagu tu tajuk dia Kisah Yang Terindah. Terindah buat saya lah. Lagu tu dicipta oleh Abang Pip, drama SC12. Lirik dia pun sama. Saya suka lagu tu sebab dia punya melodi rancak, sesuai untuk trend sekarang lah. Apa perjalanan cerita lirik? Lirik dia sebenarnya macam cinta tau. Tapi bukan cinta untuk kita cinta kepada kasih tu. Sebenarnya lagu tu cinta kepada alam sekitar pun boleh. Cinta kepada ibu bapa boleh ke. Semualah cinta. You pernah mencipta lagu sendiri tak? Nanti kot. Sebab saya tengah cari ilham-ilham yang baru. Saya tak ready lagi lah. Ada planning untuk keluarkan album sulung? Itu semua tergantung pada pihak Universal Music lah. Macam mana pula dengan career you sendiri selain daripada nyanyian? Film saya, Aku Kau Dan Dia. Film animasi, Bola Kampung The Movie in 3D. Saya suara latar untuk Azizul. You sangat berbakat dalam bermain gitar dan juga you boleh berlakon, boleh mengacar dan sebagainya. Apa yang you tak boleh buat? Tak tahu lah. Sebab ngaji saya boleh. Tak boleh buat jadi stuntman kot. Saya tak boleh. Macam mana you balancekan career you dengan pelajaran? Bila ada masa lapang, saya praktis lah menyanyi, main gitar. Bila time sekolah, saya fokus sebab ibu bapa saya memang mementingkan pelajaran. Terima kasih kepada semua minat-minat Haris yang tak pernah putus-putus menyokong Haris. I love you. Dan jangan lupa download korang itu lagu tu lah. Itu penting. Tu kau tak nak bunyi syirik? Kecilnya je. 13 tahun. Baby fish kan? Okey, 13 tahun. Ingat tu, kena ingat tu. 13 tahun. Tahun. Okey, kalau tadi kita ada Natura Johari. Kita sekarang ada. Kita ada Malisa. Sahari. Tentunya salah seorang lagi peserta yang tersingkir daripada On Air. Halo, halo, halo. Hello, hello. Hello, saya Hari Reza dan Masya. Hai, Malisa. Awak kat mana tu? Ala kat Kuching ni. Benarkah? Dah pulang ke Kuching kah? Kami dah pulang kita. Okey. Okey, Masya, soalan. Soalan. Kita nak tahulah kan. Kalau pengalaman tu soalan basi. Kita nak tanya. Siapa saingan paling sengit dalam On Air? Peserta-peserta yang paling sengit. Okey. Secara jujurnya, kita boleh bagi tahu Helena lah. Ada saingan sengit lah. Okey.
Kalau perantis perempuan lah. Kalau perantis lelaki, pada saya adalah Hasanah Bolkiah lah. Alright. Okey, awak dah ready untuk mengkota terjun dalam bidang pengacaraan ni? The real world. Saya sebenarnya dah ready sejak dulu lagi. Sebab tu saya masuk on air. Terima kasih pada semualah. Alright. Okeylah. Dan tentunya kami semua mendoakan kejayaan semua, bukan awak saja, semua peserta on air dan pengacara-pengacara yang akan datang selepas sini. Okey, Malisa Gula. Ahmad. Ahmad lagu-lagu. Oh, penyanyi tu Arwah Sawawa. Eh, kau tak baik. Kau sukakan sebut nama orang salah. Tak sukalah. Arwah Sawawa. Kita propose kau close it. Hello. Aurora Salwa. Kita dah lama tak dengar cerita pasal Aurora ni kan. Daripada lagu Ahmad, lepas tu tiba-tiba senyap je. Tak ke mana hilang dia. Sebenarnya saya masih ada lagi. Single kedua dah keluar. Tajuk dia Kau Tak Menarik Lagi. Dia kesinambungan Ahmad. Itu macam ada kaitan dengan isu you tak jadi bertunang ni ke? Ataupun macam mana tu? Ali! Sebenarnya kebetulan je lagu tu. Memang betul, sepatutnya saya bertunang pada 9 hari bulan 6. Tapi saya terpaksa membatalkan pertunangan itu seminggu awal atas sebab-sebab yang terlalu peribadi. Kita orang sebenarnya tak pernah ada masalah. Masih lagi berhubung. Yang bermasalah mungkin ada pihak lain lah yang macam itulah kan. Kalau still ada jodoh lagi, tak payah tunang-tunang kot. Nikah terus. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Setelah pertunangan itu dibatalkan, saya tidak berfikir tu, tidak berfikir nampak bahasa baku. Kita serah pada takdir lah. Mungkin adalah masalah di sebalik pembatalan tu, tapi macam saya cakap tadi lah, memang tak betul-betul tak boleh nak cakap sebab ianya terlalu peribadi. Dengan Aloy memang tak ada masalah lah. Tak ada. Macam mana pula dengan hubungan anak Aloy itu sendiri? Sebelum ni anak Aloy tu pernah ada dengan saya seminggu. Tapi sekarang anak dia dah ada pada bekas isteri dia lah. Hubungan you dengan keluarga macam mana? Okey tak? Boleh, okey. Tak ada masalah. Oh, muka macam fake. Ha, fake ke? Dah, cucuk sikit. Kononnya bekas bini Aloy ni menuduh you memukul anaknya sendiri. Saya memang seorang yang garang, tapi saya masih ada akal fikiran lagi. Takkanlah saya nak memukul budak yang berumur 3, lingkungan 3 hingga 4 tahun. Saya sebenarnya nak kata dia tak puas hati ke apa, saya tak tahu sebenarnya. Sebab saya tak pernah berjumpa dia face to face tau. Itu yang saya tak tahu nak cakap macam mana. Apa yang cuba Aurora sampaikan sekarang? Adakah you cuba mewujudkan kontroversi untuk menaikkan nama you ataupun you secara tidak langsung berlaku? Ya Allah, kau tahu tak, kat luar ni dah panas. Saya pun kalau boleh tak nak benda ni jadi. Tapi dalam keadaan sekeliling tu yang menyebabkan saya terpaksa buat perkara tu. Buang manager kami, manager kami buang kami. Takkanlah kita orang kena dibuli macam tu. Kalau saya nak bagikan pelikat masuk kelab pun, so what? Sesa. Ya. Ya, aku Masya. Ex-manager ni. Okey. Dia tutup perut nasi artis dia sendiri. Mesti kena buang. Memang itulah, sesuai lah itulah, kan? Itulah dengan cerita apa, artis buang manager, manager buang artis. Siapa yang buang siapa sekarang ni? Confused. Kita propose sekarang. Confucianism Hudson Rina. Lepas tu, apa lagi cerita? Lepas tu, ada kepatut perut nasi tu dia tutup. Ha? Lepas tu dia masak mie goreng dalam tu. 14. Kita ada dengar cerita buruk mengenai ex-manager 14. Dengar cerita, dia telah dibuang oleh you sendiri. Sebenarnya tak ada istilah buang-membuang kat sini. Dia berhenti bekerja dengan kami atas kebaikan kedua pihak sebenarnya. Ini semua professional reason. Bila kita dengar pasal buang tu tak benar, tapi kita dengar pula bila dia kena buang, dia menutup periuk nasi 14. Dia memburuk-burukkan 14. Kita orang tak nak bising-bising, tak nak kecoh-kecoh. Kita being professional each other kan. Kalau ex-manager ke siapa-siapa yang rasa puas hati ke apa, just confront kita orang apa masalah, kita boleh bincang dengan baik pasal benda ni. Betul adalah spekulasi daripada orang luar yang cakap kami buang manager kami buang kami, kami lupa diri. Semua tu tak ada sebenarnya. So far rezeki kami makin melimpah ruah, kami makin happy sekarang ni. Apa-apa je benda negatif datang kat kami, kami boleh tepis sebenarnya tu. Siapa yang manage 14 sekarang? Sekarang ni kami lebih memerlukan tim-tim KRU. Kita perlukan PPR dari KRU. Diorang lebih banyak pengalaman, lebih enjoy kerja dengan diorang. 100% 14 dengan KRU. So kepada siapa nak jemput undangan, nyanyian ke apa ke, show ke, boleh melalui KRU. Teruskan menyokong 14. Apa-apa hal, 14 tetap sayang 14ers kat luar sana. Nantikan kemunculan single kedua kami. Dimuatkan juga dalam soundtrack 29 Februari. Pada kawan-kawan di luar sana yang nak tahu lagi perkembangan kami, rancangan kami seterusnya, boleh like fanpage kami FORTN14 dan juga di Twitter 14KRU.
Kali ini kita dengar second time pula isu you macam mengamuk di set. Mungkin Fathia boleh jelaskan keadaan yang sebenarnya. Kalau ada Fathia mengamuk di set, kita panggil director, kita panggil production house, kita duduk dan kita buat press conference dan tanya diorang sendiri, betul ke Fathia ada buat macam tu? Fathia tak buat benda tu, but sometimes agak terasa hati jugalah bila orang cakap benda macam tu kan. So why not kita sit together and we discuss betul ke benda tu jadi? Apa agaknya yang membuatkan isu macam ni timbul? Fathia rasa bukan sebagai artis je kita akan terima fitnah-fitnah. Sebagai manusia biasa, kita tak akan lari daripada dipitnah orang. Sekarang ni kita bersabar dan kita cuba settle benda tu secara damai. Apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya bukannya you mengamuk. Itulah sebenarnya Fathia pun nak tanya, kat mana dapat benda tu? Kan mesti macam ada sumber-sumber. Apa kata orang yang ada maybe dia tersilap dengar ke, kita duduk sekali, kita bincang dengan dia. Betul ke benda ni jadi? Sebenarnya Fathia agak boyish. Fathia jenis yang firm. If benda tu Fathia rasa tak okay, I will say directly. Sometimes orang kata Fathia demand, actually benda tu kita nak negotiate harga. If they don't feel benda tu okay, they can just talk to me. Janganlah terus cakap Fathia demand, it's not right. Tak boleh simply terus demand. Kalau macam tu susahlah. Macam tu semua artis kena accept je. Of course, kalau they say satu job tu berapa-berapa, dia orang kena accept je. Takkanlah kita orang kena dibully macam tu. Mestilah kita ada harga kita. Bila Fathia berlakon, Fathia devoted my heart and soul. Especially kalau dapat karakter-karakter yang begitu mendalam kan, kena menjiwai. So Fathia selalu menjiwainya sebab untuk kepuasan anda semua. Nak tahulah macam mana Farah Syikir boleh berhijrah. Pada 12 hari bulan 2, 2012, tiba-tiba terjadinya magic. Tangisan yang menderu-deru daripada dalam kereta, balik rumah, terus buat solat tabat nasuhah. Lepas tu, terus macam ni. Family semua terkejut lah kan. Tiba-tiba pakai tudung, datang rumah. I salam semua my family. Lepas tu, keesokannya, my sister pula berhijrah. Bestnya kita sama-sama berhijrah ni memang kerana Allah. Tapi bila kita ada geng, kita boleh beribadat sama-sama tu, best. Sekarang makin ramai artis yang dah berhijrah pakai tudung. Mungkinlah betul daripada niat suci dia sendiri nak berubah. Dan mungkin juga ada yang seperti mengikut trend. Kalau dia mengikut trend pun apa salahnya? Sebab tak berdosa pun. Dia mengikut trend tapi menutup. Mungkin lama-lama kita doakan dia ikhlas. Adakah you masih akan mengekalkan genre you sendiri ataupun you dah berubah genre lagu? Sekarang ni kalau orang ajak menghadiri jemputan-jemputan yang kena buat persembahan, ada yang still request lagu Hello. Ada still request lagu Dari Sini ke Bintang-Bintang. Kita ikut jemputan orang, kita nyanyikan tapi mungkin dengan konsep yang berlainan. Sebelum berhijrah, I ada record lagu. Lagu tu kena diteruskan juga Berpisah Untuk Setia. Kalau dulu lagu tu I tulis macam experience hidup kan. Tapi now whatever I sing, it's all very kerohanian lah. Kalau tidak, I tak boleh feel lagu tu. Kita dengar cerita pula Farah dah jadi cikgu. Cerita sikit career baru you ni. Sangat best. Full time teacher. Hari biasa, Monday to Friday. Weekend, suka profession pula. Darjah 1 sehingga darjah 6. Memang sangat mencabar sebab different level, different cabaran dia. Adakah you akan melupakan bidang nyanyian dan fokus full time on mengajar? Dua-dua ni pun pemberian Allah. Menjadi guru ni macam, ya Allah, rezeki sangat. Teruskan sajalah. Apa yang diberi, I just jalan je. I hope semua dekat luar tu tolong doakan untuk Farah Ashkin beristiqomah dengan tenang dan sempurna. InsyaAllah. Cantik Farah Syikin sekarang dah bertudung kan? Dari penyanyi sekarang jadi cikgu. Cikgu eh? Cikgu. Alright, next one lagi. Atas daripada menjadi model. Lepas tu dia jadi penyanyi. Lepas tu jadi pelakon. Lepas tu orang kata jadi madu. Orang kata suami dia tak balik rumah. Yang dah lama tak bersembung. Orang kata. Tak tahu apa cerita. Selalu juga jumpa kakak ni kan. Why is the lazation? Don't know what happened. Propa sekarang kita tengok apa cerita ni. Apa sebenarnya keadaan era sekarang? Korang dengar banyak sangat sumber. Tapi sumber tu pun tiada kesahihannya. Tak elok, tak manis, tak sesuai saya berkata-kata, membuka cerita rumah tangga. Whatever it is, doakan saja yang terbaik. Dengar cerita, suami you dah tinggal basingan. Lepas tu saya nampak kereta dia berada di rumah maknya sekarang. Dah jarang pulang ke rumah. Kalau selalu rumah mak dia agaknya every weekend kot. Mungkin ada apa-apa kot. Tapi kalau balik rumah, ada je kat rumah tu. Kiranya nak katakan rumah tangga you goyang tu adalah tidak benar.
pernah sama sekali lah. I reserve my comment, rumah tangga mana yang tidak bergoyang, lebih baik saya diam diri. Kononnya lah, suami you tu dah kahwin lain. Adakah itu benar atau you sendiri tak tahu ke atau macam mana? Saya tak rasa dia kahwin. Tak tahulah, wallahualam bisawab. Ada banyak orang kata yang saya tak nampak kebenarannya. Itu je yang saya boleh katakan. Isu tentang kecoh Datuk Ki dengan Siti, konon Datuk Ki dengan Rizal Syed Wan tu kan. Orang kata isu tu berkaitan dengan mereka bertiga, tapi sebenarnya itu adalah salah faham. Sebenarnya keadaan itu berlaku pada rumah tangga Ira. Kalau korang yang sibuk now-now nak tanya hal orang tu, sendiri confused, apatah lagi yang tuan punya badan. Saya pun confused cerita mana yang sebenarnya yang sedang diperkatakan. Ira penat lah. Ira seriously I'm tired. Sudah-sudahlah kot. It's about time to kita semua bermuafakat, bercakaplah benda yang elok-elok. Kerana kata-kata itu satu doa. Jangan bercakap benda yang negatif sangatlah. Sabar Kak Ira. Silap. Adik. Adik kalau kita panggil dia kakak nanti dia marah pula kan. Adik sabar. Dugaan hidup kita nak buat macam mana. Tapi apa-apa pun dengar cerita. Farah saya sakit. Kena buat orang. Apa kata kita tanya Pak Engku kesahihan tentang benda-benda mistik ini. Propalah. Nervous aku. Sakit Reza. Benarkah baru-baru ini kami mendengar cerita bahawa Kak Ifa sebenarnya kena sakit buatan orang? Boleh cerita sikit? Sebenarnya ini kali kedua saya dapat sakit yang begini. Dua bulan saya sakit, demam. Sakit sangat demam. Pergi jumpa doktor, doktor cakap tak ada apa-apa. Sampai ada seorang rakan wartawan ni bawa saya pergi berubat cara perubatan Islam lah. Jadi alhamdulillah saya dah sihat. Baru-baru ni saya di attack lagi sekali. Saya sakit, saya tak boleh bangun sampai tiga kali jumpa doktor, ambil darah apa semua. Doktor cakap sahkan saya memang tak ada demam denggi, memang tak ada berdampar, tapi muka saya naik menggerutu macam kulit katak puru naik. Badan saya makin gemuk, makin perut ni macam perempuan mengandung. Lepas tu badan saya kejap-kejap seram, kejap sejuk, kejap-kejap panas, kejap apa tak tahu apa puncanya. Terkena lagi ke aku ni kan? Apa salah saya? Saya takkan ganggu orang kalau orang tu tak sentuh saya. Kak Ifa dapat clue-clue ataupun bayang-bayang siapakah sebenarnya orang yang selama ini telah mendengki ataupun menghantar santau? Saya memang dah cakap dengan ustaz yang ubatkan saya, cakap saya tak nak ambil tahu. Ada setengah pihak mendakwa saya tolak job kerana saya demand. Tidak. Sebenarnya saya tolak job ketika tu saya sakit. Saya tidak sihat. Tuhan Maha Kaya. Allah Maha Mengetahui segala-galanya. Apa pun kalau awak lakukan kepada saya ni tak apa. Satu hari awak dapat balasannya. Benda ni hukum karma. Awak buat orang hari ni, esok Tuhan balas ke awak. Itu aja. Saya tak akan balas apa-apa dengan awak. Komen Pak Angku apabila golongan artis ni sering saja menjadi mangsa santau ataupun mangsa buatan orang ni. Sebenarnya kejahatan sihir ni tidak ada apa-apanya. Makhluk jin ini tidak kuat. Dia hanya kuat kepada orang yang lemah. Dia kuat dan handal dan jauh kepada orang yang memujinya. Dia kuat kepada orang yang tidak paham. Dia tidak kuat kepada orang yang mengerti. Marilah kita, saya himbau, belajarlah. Jangan basah kuyup baru kita nak beli payung. Jangan kita dah kena baru nak belajar. Baru kita kelangkap buat mencari ustaz bomoh. Tersasul mencari bomoh lanak lagi. Tersasul mencari tukang sihir lagi untuk merawat kita. Kejahatan neraka energinya menunggu anda. Ternganga kerana anda ikut membeli jin setan iblis untuk merawat diri anda kepada dukun bomoh yang syirik, yang memelihara jin setan iblis anak terkutuk. Mari belajar agama, perdalam agama, perdalam akidah anda. Tidak rugi, jangan anda sibuk dunia, glamour-glamour dunia. Tapi anda tidak memperdalam benteng diri anda untuk mentauhidkan Allah agar anda terselamat dunia dan selamat akhirat. Carilah kehidupan dunia ini sebaik-baiknya tanpa tidak melupakan, tidak meninggalkan persiapan di yaumil mahsyar nantinya. Kita akan dituntut, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, penguasa langit dan bumi. Mari kita berusaha untuk memperbaiki, merubah sikap kita itu agar kembali kepada Al-Quran Sunnah, yaitu perintah Allah dan ajakan Rasulullah. Whatever it is, dia cakap dia akan backup Azalna. Feeling tak clear, Mama ni macam tak clear. Saya rasa nak pulang, saya pulang. Sebenarnya, ada benda yang tidak selesai sejak tahun 2010. Ya, kita kembali dalam propaganda yang mana anda boleh saksikan di saluran Astro Ceria dan juga secara HD di Astro Mustika. Huh. Anda boleh nampak lubang-lubang di muka saya. Jerawat-jerawat ke apa ke? Ada. Okey, cerita pasal Radio AG. Kabarnya dah keluar daripada... Nasih. Lepas tu ada pula kontroversi. Keluar gambar dia pakai baju Melayu masuk kelab, kena cium dengan perempuan. Ayo. Bahaya. Kita takut. Kau dapat gambar tu kat mana?
Kabarnya baru saja berhilangan ayah tersayang. Maybe you boleh cerita sikit atau share. Ayah anda saya pun telah selamat pulang ke rahmatullah. Yalah, dah ajal. Allah pun dah jemput. Dia tak ada tinggalkan harta apa pun, tapi cuma dia hanya tinggalkan amanat lah. You sempat tak berjumpa dengan arwah sebelum dia mengembuskan nafas terakhir ataupun you memang berada di KL sewaktu tu? Suruh saya tahu pak tahu yang dia dah masuk hospital dan saya memang dah book tiket untuk pulang, tapi cuma ketika itu cuti sekolah memang overbook. Ayah saya mengembuskan nafas terakhir pada 12 Jun pagi pukul 1:42. Memang time tu memang kalau saya nak balik memang tak dapat balik. Saya rasa kesan ingat lah, tapi alhamdulillah lah saya sempat cium dahi dia, tanam jenazah dia. Okey Radhi, adakah you masih dalam rawatan di rumah pengasih ataupun dah habis menjalani rawatan tersebut? Sebenarnya rawatan saya tidak akan habis selagi saya hidup. Saya masih under pengasih, cuma saya bebas keluar masuk, keluar masuk. Contohnya saya rasa macam feeling tak clear. Alamak ni macam tak clear kan. Saya rasa nak pulang, saya pulang. Dugaan dia sentiasa everyday want to be normal lah. Baru-baru ni kami ada terima gambar Radhi bersosial di kelab malam. Dalam gambar tu terdapat seorang perempuan macam cium you dari tepi. Apa komen you sendiri Radhi? Sejak saya mula jadi artis memang dah banyaklah gambar-gambar macam tu. Kadang-kadang itulah perkara macam ni memang tak dinafikan suka untuk saya elak kan. Kita dah standby ambil gambar macam ni kan. Sini macam ni kan. Tiba-tiba bila dah nak snap tu kan, tiba-tiba dia zap kat sini kan. Betul lah, kita tak expect tu. Tiba-tiba dia zap kat sini kan. Kadang-kadang ada rasa macam nak, bila dia nak zap tu, bila kita terasa rasa nak zuz kan. Tapi tak mampu lah saya nak buat macam tu kan. Kebanyakan yang jenis yang freestyle yang suka zuz zap zup tu, saya rasa kebanyakan mereka tu adalah merupakan non-Muslim. Suatu ketika dahulu pun lifestyle lagi tu pun normal bagi Radhi kan. Pattern itu adalah merupakan lifestyle yang Radhi kena belajar macam mana nak avoid pada masa akan datang. Dalam gambar tu pun saya perasan Radhi sendiri memakai baju Melayu kan, masuk dalam kelab. Ini negara Malaysia dan saya pakai baju Melayu. Jadi kalau saya pergi kelab pakai baju Melayu pun masa pelik. Tak guna lah dia orang Malaysia. Kalau saya nak pakaikan pelikat masuk kelab pun, so what? Sesa. Hai, saya Karl Syafiq Ibrahim. Saya merupakan seorang pengacara, seorang pelakon dan juga seorang penulis pelancongan secara sambilan. Kalau saya nak masuk proses penyingkiran sampai final pun saya tak kisah. Masa tu perasaan memang happy lah, happy gila. Raja Azmi. Saya harap saya dipanggil lah antara lima tu. Alright, itu dia salah dua orang. Bukan salah seorang, salah dua orang. Kita ada dekat Propaganza ni tentunya Raja Azmi dan juga Karl Syafiq. Selamat datang ke Propaganza. Yang mana mereka baru saja keluar daripada dapur MasterChef Celebrity. Ni nak tanya Karl Syafiq dulu lah. Ni, awak kisah dengan Azwan Ali ni. Apa cerita dekat Twitter? Saya tengok Azwan Ali duk tweet awak tak puas hati ke apa? Apa cerita? Apa cerita? Oh, Azwan Ali biasalah Azwan Ali kan. Abang Wan jangan marah eh. Abang Wan memang kuat propa betul tak? Propaganza. Tak adalah, saya dengan Azwan Ali okey je. Setiap kali saya buat tugasan dekat dapur MasterChef Celebrity, kita orang memang kadang-kadang bincang, kadang-kadang orang kata adalah kan rasa-rasa macam tak sama pendapat sikit macam itulah. Tapi okeylah kan. Propa-propa je tu. Alright, dan dalam banyak-banyak masakan resipi yang diterima, mana yang paling senang? Paling senang pisang goreng. Yang paling susah? Yang paling susah cendawan kot. Cendawan eh? Oh, sesuatu yang menarik tu cendawan. Dan Kak Raja Azmin, apa cerita ni Azwan Ali juga ni? Kan masa Kak Raja tersingkir, Azwan Ali duk minta maaf. Kenapa banyak sangat salah dia ke? Tak, dia memang macam tu. Dia selalu minta maaf. Kadang-kadang saya pun tak tahu apa salah dia. tapi kalau okey juga, kadang-kadang tu dia memang sentiasa buat salah juga. So, balance lah. Alright. Dan dengan cerita kan, kita selalu masak. Kalau kat rumah kita tak ada time kan. Kadang-kadang tu kena ada time satu jam. Satu jam setengah. Stres tak masak? Stres. Memang stres gila. Dan ada tak masakan yang tak jadi tu? Ada, banyak juga. Banyak yang tak jadi. Kalau jadi menjadi tu, itulah ada sekali menang yang terbaik. Tapi the rest tu memang banyak tak jadi. Resepi yang Kak Raja tak boleh lupa dalam MasterChef Celebrity? Buat kek. Alright. Tak masak. Penunggu-nunggu sampai terlentuk atas lantai depan oven tu tunggu-tunggu. Tak masak-masak. Rupanya time tak cukup. Kek terlalu banyak. Terlalu besar. Kena belajar lagi lah dengan Pak. Okey, Karl. Ya. Yeah. Cuba awak bagi resepi yang paling best. Kalau saya bagi ramuan. Telur ayam. Pisang. Dan juga sayur bayam. Go. Hai, apakah itu? Saya akan buat mungkin saya akan buat dessert. Goreng pisang tu dengan telur tu kan. Alright. Lepas tu buatlah dia punya apa sos bayam.
Oh, kek. Panggil Popeye. Pisang. Ah, Popeye. Sos sayur bayam. Nanti kita cuba. Alright. Okey, kita ucapkan selamat berjaya lah dengan lepas-lepas ni apa saja. Kalau Kak Jin nak panggil saya berlakon ke, kita nak jadi host sekali ke? Ah, boleh. Boleh je. Alright, apa cerita lepas ni? Apa cerita lepas ni? Jom, kita propa. Kalau dia nak Azra buktikan, Zana boleh buktikan. Untuk kebaikan seniman, saya sanggup berjumpa dan berdebat dengan sesiapa saja dan di mana-mana saja. Okey, tentu saja sedang menyaksikan Reza Muhammad dan juga Masha Milan dalam propaganda di Astro Ria dan juga Astro Mystica secara HD. Kenapa? Feeling cantik? Ah, cantik sangat. Kan? Aku tengok kat cermin kat dalam pun cakap kau cantik. Tell me something I don't know. Okey. Kalau perempuan cantik, dia tak boleh gaduh-gaduh. Dia buruk muka. Betul tu. Saya setuju 100%. Yeah. Kalau perempuan cantik gaduh dengan perempuan cantik jadi apa? Tak cantik. Tak cantik. So, you talk to my lawyer, okay? Papa, you talk to my lawyer. Siapa why? Lawyer you? Ada lah. Oh, tak ada lawyer lagi. Anzalna ada penjelasan tentang isu bersama dengan Nilofa tu. Anzalna agak terkilan dan terkejut dengan tindakan dia sebab benda ni masih boleh dibawa bincang. Kenapa mesti sampai nak sama menyaman? Benda bukannya teruk mana pun. Bagi pihak peguam pula, macam mana dengan tindakan Nilofa yang mengatakan memberi tuntutan Anzalna selama 7 hari. Sekiranya dia tidak dapat memberi barang bukti, pihak Nilofa akan mengambil tindakan. Itu hak Nilofa. She follow the normal procedure lah. Cuma pada pihak kita, setakat hari ini kita tak menerima sebarang notis tuntutan daripada peguam. Legally kita tak tahu apakah alasan dan bahagian manakah dalam newspaper tu yang dikatakan bahawa anak guam saya telah beri kenyataan yang menyebabkan dia malulah. Kalau nak komen pasal perkara yang dinyatakan dalam akhbar tu, I think is very premature. Kita nak tengok legal demand dulu. Sekarang ni nak tahu dulu secara detail perkataan mana yang dikatakan menyebabkan malu tu. Daripada situ saya akan nasihatkan Anzana untuk mendapatkan dokumen-dokumen sokongan supaya kita boleh menjawab terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana perkara ini boleh bermula? Kalau Anzana bersuara dulu pun tak ada siapa akan dengar cakap Anzana apa-apa. Siapa lah Anzana? Anzana bukanlah pemenang di remaja ke? Bila nak keluarkan kenyataan tu, jadi takut. Tapi bila Anzana baca kenyataan atas Shashila, Anzana terasa sebiji apa yang Anzana kena dulu, kena dekat Shashila. That's why Anzana berani bersuara. Keadaan macam mana yang mengatakan Nilofa memaki hamun you sehingga memalukan kaum keluarga? It happened 2 years ago. I takkan buat cerita untuk menabur fitnah atau mengaibkan orang. Itu bukan diri I. Kenapa baru sekarang you bersuara sedangkan benda ni dah 2 tahun lah? Sekarang sedikit demi sedikit orang nampak dia punya belang. I think it is the time for me to tell. Selepas isu ni berlaku, adakah Nilofa masih lagi menghentam you di Facebook, di mana-mana laman sosial? Of course dia takkan part. Tapi still the same person yang kacau I selepas dari remaja, I kena lagi sekarang. Dia akan mengeluarkan kataan yang tidak elok pada saya dan keluarga. Macam mana agaknya proses perbincangan untuk membidas semula Nilofa tu? Itu semua I serahkan pada I punya lawyer. I seriously need him for him to settle everything down. Kak Azana tak boleh cakap banyak. Saya pernah bertanya kepada Zubir sendirilah kenapa mengeluarkan statement tu sedangkan Azana dah pesan berkali-kali. Jangan keluarkan sebab itu untuk menjaga hati semua pihak, tapi dia masih mengeluarkan dan katanya kerana perkara betul, dah ada bukti semua, so dia harus keluarkan. Bila dia kata printed tu, Anzalna pun macam, what else I can say? Benda dah terjadi. Tapi whatever it is, dia cakap dia akan backup Anzalna. Adakah itu tujuan you untuk mengeluarkan cerita sebenar yang berlaku terhadap you dengan Nilofa agar menghentikan segala persekitaran antara Nilofa dengan artis-artis lain pada masa akan datang? Kes dia dengan artis lain, I tak nak cakap apa-apa. Tapi ini antara I dengan Nilofa, biar I dengan dia selesaikan. Sebenarnya apa yang Anzalna cakap tu memang betul. Kalau dia nak Anzalna buktikan, Anzalna boleh buktikan. Siapa Anzalna rasa Anzalna jalan benar. There's nothing for me to afraid of. Kalau Anzalna buat fitnah, yes, I akan larikan diri. I'm on the right track. I can teruskan. For the future, kalau you bekerjasama dengan Nilofa, adakah you boleh? I tak kisah langsung. Saya tak cakap benda ni buat bincang. Apa nak gaduh-gaduh. One day, kita akan berjumpa juga. Takkan nak masam-masam pergi kat seks. Tak best. Kita hidup nak musuh pun buat apa. Anzalna masih ingat dunia akhirat. Tak perlulah kita nak jatuhkan orang untuk kesenangan diri kita. Yes, confused. Dua-dua cantik. Tak tahu tu Anzalda ke tu. Itu soalan pun. Kau tak study lah industri bukan, kita. Bukan, sebab banyak sangat artis-artis perempuan yang cantik-cantik ni. Saya macam confused. Mak dah suruh kahwin macam confused masa tu nak pilih. Okey, aku tanya kau pula. Okay. Kenal siapa itu Abu Bakar Omar? Kenal yang dari Sabah tu kan? Itu Abu Bakar Ella. Oh, faham. Kerut-kerut. Okey, tentunya pelakon lama ini, pelakon senior ni telah membuat satu laporan polis terhadap Persatuan Seniman. Dah, kenapa pula? Apa? Kenapa? Propa? Propa sekarang. Lepas tu, dari mana kau dapat ni? Apa tu? Kita ni. Sebenarnya Persatuan Kebajikan Artis Veteran ini tidak terlibat dalam hal ini. Kebanyakan ahli Persatuan Kebajikan Artis Veteran ini adalah ahli Persatuan Seniman. 4 orang mantan Presiden Persatuan Kebajikan
artis veteran ini juga adalah bekas presiden Seniman. Sebenarnya, ada benda yang tidak selesai sejak tahun 2010. Pada mesyuarat AJM ke-13 Persatuan Seniman Malaysia, banyak perkara-perkara yang meragukan dan mesyuarat agung tersebut mengambil keputusan untuk mengadakan EGM. Tetapi sampai ke hari ini, EGM itu tidak berlaku. Perhimpunan pada hari itu terus minta supaya adakan terus pemilihan. Minit mesyuarat tidak disahkan, pembentangan kira-kira tidak berlaku. Dengan sendirinya, mesyuarat agung itu tidak sah mengikut perlembagaan. Kita di sini bukan mempertikaikan presiden, tidak. Tetapi yang timbul kesahihannya itu. Kalau inilah terus-terusan berlaku dalam mana-mana persatuan sajalah, bila persatuan nak maju. Secara asasnya, apa saja yang berlaku dalam persatuan dan pertubuhan perlu mengikut perlembagaan persatuan. Apa yang berlaku dalam AGM sebelumnya itu tidak tercatat secara jelas dan secara tepat di dalam laporan minit mesyuarat yang diserahkan kepada pendaftar pertubuhan. Ini yang kita nyatakan sebagai satu pemalsuan yang menyebabkan ketidaksahan mesyuarat tersebut. Sepatutnya dia berunding dengan kita dulu. Kami semua ni adalah ahli seniman. Dari seniman ditubuhkan dulu, kami sudah jadi ahlinya. Bila berlaku sesuatu ini, kami pun terpanggil juga. Untuk kebaikan seniman, saya sanggup berjumpa dan berdebat dengan sesiapa saja dan di mana-mana saja. Panas kipas. Kipas. Mungkin minggu depan kita akan dapatkan lagi cerita-cerita tentang persatuan seniman, mungkin persatuan lainlah, persatuan artis nasional ke, persatuan karyawan ke. Tetapi sekarang ni apa? Kita sebelum tu sabar. Okay. Memang tak menyempat kan? Nak balik. Ada dating Ana Raja mana pula ni? Okey, kepada anda, jangan lupa anda tekan like dekat facebook.com/propagandaria. Ataupun tweet saja dekat twitter.com/propagandaria. Dan kalau anda rasa nak bagi komen, kritikan atau saranan kepada Masha, follow Masha dekat Masha Milan atau follow Reza Muhammad Patung Studio dengan Reza KMGT. Promote company sendiri. Kelas. Sekedap. Kalau cari lagi dekat YouTube pun boleh juga. Jangan sentak. Tak sentak lah. Orang bagi komen, maknanya dia tengok. Kita terima lah. Kau buatlah perangai kau. Kan? Okey, dan kepada anda yang ada story-story best-best, anda boleh beritahu kita orang kat Twitter. Juga dia ni Ellie Arifin pun ada Twitter. Reporter kita tu yang kecil-kecil mulik tu. Tak baik kau jangan Dennis Chua jangan main-main Juga. Alright, kita ada sesuatu yang istimewa sebelum akan kita tinggalkan set propaganda ni. Tajuk sepupu iparku. Miss Naina. Nina. Oh, Naina. Pang. Dia ada video clip yang best. Tajuk dia apa? Cerita ke? Tak tahu. Teka, please lah. Tengok sendiri lah. Tapi yang penting lagu tu ala-ala Beyonce. Single ladies. Dia kawan dengan Cousin Ah, okay? Okay, all the married ladies. Lagi? Salah bual. Tapi okay. Lagu Melayu kan? Lagu Melayu. Lagu Melayu tau? Yes. Engkau bila nak buat lagu Melayu? Lagu orang putih? Kesannya cara aku. Kesian tak laku. Alright, kepada anda, kita jumpa minggu depan. Propaganda. Jom tengok Miss Naina. Bye, Miss Naina. Bye, Miss Naina. Bye-bye. All single ladies. All single ladies.